Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan review salah satu BHS murah, yaitu BHS klasik. Sebagaimana yang kita tahu, kenapa ini murah? Karena ini salah satu BHS yang tipenya paling rendah. Harganya juga murah. Cuman ini limited edition. Kenapa? Karena ternyata BHS murah ini, BHS klasik ini jarang sekali kita temui di pasaran. Apalagi ini untuk motifnya, yaitu motif yang biasa di BHS-BHS mahal, yaitu tipenya tipe Jaguar. Jadi BHS klasik Jaguar. Nah, yang saya beli kebetulan ini itu grade-nya yang bronze. Jadi untuk yang bronze kemasannya seperti ini. Kita tidak dapat paper bag, cuman dapatnya kantong plastik seperti ini. Kita ada tulisan BHS-nya. Ini walaupun bronze tapi tetap ini original ya. Nah, ini seperti ini kantong plastiknya. Kita lihat isinya. Nah, ini seperti ini. Sudah. Jadi yang kita dapatkan seperti ini. Ini untuk unitnya dari BHS klasik bronze, tipenya JSK Jaguar songket. Jadi ini keren songketnya, ada songketnya walaupun BHS klasik. Terus tipenya Jaguar lagi ya, jadi songketnya bagus, timbul. Jadi intinya pas motif ini kasar. Kita buka seperti apa. Nah, ini ininya polos, plastik ininya bening polos, tak ada tulisan BHS ataupun tak ada tulisan apapun itu. Nah, ini untuk unitnya bisa dilihat. Kesan pertama melihat perpaduan warnanya dan motifnya saja, insya Allah kalian suka. Apalagi ini perpaduannya ada hitam, toska, silver, terus biru. Birunya ini biru tua ya, atau disebut biru dongker. Jadi menambah kesan gagah daripada songket Jaguarnya itu. Nih, untuk dalamnya seperti ini lipatan pertama. Jadi ada ini head tag-nya. JSK di barcode-nya ini JSK lain-lain. Tipenya klasik. Ini grade-nya bronze. Ada sablonnya, cap BHS-nya, terus masih ada tanda tangannya. Jadi keren. Timbul ya guys. Ini songketnya bagus, kasar. Ini yang hitam-hitam ini kasar karena timbul. Nah, ini untuk songketnya sama timbul. Seperti ini. Biar lebih jelas kita langsung buka lebar biar kelihatan detail daripada motifnya. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum, like dan juga share, barangkali bermanfaat video ini bagi kalian khususnya yang sedang mencari referensi tentang sarung merek BHS. Nah, ini untuk tampak lebarnya seperti ini. Dari BHS klasik Jaguar JSK ya, Jaguar songket, lebarnya seperti ini. Kita lihat detailnya, ini bagian belakang ya. Untuk tulisan BHS nya ini yang berdiri, bukan yang datar. Ini songketnya seperti biasa, khas klasik, enggak timbul terus sampai ke ujung atas. Nah, ini untuk detail motif songketnya. Jadi songketnya ini bagus. Ini tuh kasar ya, kayak timbul gitu. Jadi kalau diraba kasar, berarti saya simpulkan ini timbul. Walaupun tidak setimbul
di songket-songket BHS Sutra lah gitu ya, ataupun BHS premium lainnya dari Royal misal. Nah seperti ini detail motifnya, ini timbul ya. Ini kalau hitam semua keren guys. Jaguar songket grade bronze. Sekali lagi ini motif garis-garis ininya timbul soalnya kasar, saya raba kasar, tidak seperti yang bagian belakang ini halus karena tidak timbul. Kalau ini semuanya timbul. Ini silver warnanya atau abu muda. Perpaduan warnanya hitam, biru toska, biru tua, dan abu muda. Cuman ini lebih dominan warna biru. Warna birunya ya, lebih dominan warna birunya. Untuk songketnya seperti yang maksudnya saya yang ini semuanya hitam di keseluruhan motif yang ada di sarung ini. Untuk warna songket ininya hitam semua, hitam hitam hitam, ini hitam juga. Nah, jadi keren tuh guys ya. Keren, gagah, cocok bagi kalian yang sedang mencari referensi sarung murah namun limited edition. Keren karena motifnya jaguar seperti itu. Ini tampak belakang, kita balik untuk tampak depannya. Sebelum kita lanjut melihat tampak depannya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan juga share, barangkali video ini bermanfaat. Nah ini untuk tampak depan seperti ini. Kurang dekat. Nah untuk jahitannya sendiri, BHS klasik ini jahitannya cuma satu ya. Semua BHS klasik walaupun limited atau apalah, tetap pasti jahitannya satu, cuman jahit samping saja. Seperti kita yang kita lihat di sini ataupun yang kalian lihat, ini jahit samping ya, bukan jahit tengah. Terus jahitannya pakai mesin, jadi bukan pakai tangan, soalnya beda dengan BHS Sutra. Kalau jahitan tangan itu beda, ini jahitan mesin. Seperti ini rapi jahitannya, rapi pemirsa, walaupun bronze. Keren. Keren guys, sekali lagi ini keren banget jaguar tuh. Keren.
Ini bukan sobek, enggak. Cuman benangnya nyangkut. Seperti yang saya katakan tadi, ini bronze. Jadi kalau bronze itu ada sedikit, mungkin ini sedikit kekurangannya. Tapi enggak fatal. Kalau hitam semua keren, guys. Lihat. Ini hitamnya pekat ya. Hitam ini pekat. Nah, itu dia sekian review BHS klasik tipe JSK kepanjangan Jaguar Songket dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari referensi sarung murah namun limited edition. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.